Saya baru ni dapat tawang suruh bertanding, tuan-tuan, suruh bertanding. Baru ni ada parti tawang saya untuk bertanding di Parlimen Terlun. Saya tak mau, saya tolak. Mujur tolak, Pak Lumai. Kacau. Tidak, oh, pening. Tuan-tuan ingat senang nak bela orang, tuan-tuan. Nak bela keluarga pun pening, tuan-tuan nak bela orang. Ada kawan saya masuk bertanding, baru ni menang. Jumpa dia baru ni, saya panggil, "Assalamualaikum YB." Dia kata, jangan nak panggil aku tu. Saya kata, rasa macam mana jadi YB? Dia kata, menyesal. Menyesal. Saya kata, dah menyesal yang bertanding, buat apa? Dia kata, dia ingatkan kalah. Tentu menang. Saya ingat senang dia jadi YB. Hui. Duit habis sebukit, maki sekandang. Ada ulama suruh kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lepas ambil yang semayang tu. Hak ni amalan ni yang kita baca ni malam ni, maklum, maklum. Yang ni amalan yang kita boleh buat. Tambah-tambah kuih-kuih tua ni, tahun depan ni nak masuk pula dah. Tahun ni umur 68, tahun depan 69. Saya tahun ni 32, maklum. Tahun depan 31. Mulai tahun depan saya nak kira kurang, tak mau kira tambah, nampak gue tua. Allah baru ni jumpa kawan saya duduk mengaji sekolah menengah satu kelas tu. Gigi tinggal 3 batang. Saya kata, baru 32, gigi tinggal 3 batang lah. Dia kata macam-macam, dia kata itu jatuh dah rongak pergi belah ni. Baru ni dia kata jatuh pula, lah kali tinggal 3 batang gigi dia. Umur nak kuih bertambah ni maklum nak. Hidup ni kuih bertambah, umur kuih tua. Bila kuih tua ni, apa dia yang bertambah selalu kita ni? Yang pertama umur. Yang kedua menyakit. Ni yang duk kuih bertambah, yang pertama umur. Dulu 32, tahun depan 33. Tua lah. Bini saya tahun ni 27, tahun depan 28. Tua lah, Mak Long. Saya menikah pun kat 10 tahun lah ni. Oh, tapi rasa macam mengganti baru. Tu ada rahsia. Nikah, saya menikah dengan dia umur dia 19. 19 ke 18 umur dia tu. Habis-habis mengaji saya masuk Minang terus menikah. Ha, oh, belum. Tu bini muda saya. Saya dia muda lagi. Jambat long tu mau bini tua belakang kan. Ada bini muda. Saya tengok Allah, tua dah aku ni. Kalau nak, baru ni saya duduk lena bini, saya duduk main pegang bini, terkejut. Dia kata, "Wat," dia kata, "Abang ni kedut belakang dah." Nak buat lagu mana, kuih kedut. Maklum pun dulu cekang elok lah kedut. Dulu kalau buh bedak sejuk, seriak, seriak dia turun. Lah bertakung berapa telaga duduk ada kot pipi ni. Kedut. Kuih lama, maklum. Dia kuih tua, kuih lama, kuih tua. Buat bukan dia kuih lama, dia kuih muda. Umur kuih bertambah. Penyakit kuih bertambah. Dulu ubat sehari 2 biji, lah secekak. Secekak ubat tu. Yang ni ubat apa, Pak Long? Kolesterol. Yang ni ubat apa? Ciman ni. Yang ni gout. Yang ni apa dia pula, Pak Long? Ni ubat sakit kepala. Dia tangkap ke tengah belakang. Macam-macam. Yang ni pinggang short. Secekak ubat. Maknanya apa dia? Kuih tua. Dia beza ni. Masa muda dulu, tangan ni kerja duk bilang duit. Mai tua dia duk bilang ubat. Yang ni 2 kali sehari. Yang ni makan pagi. Yang ni duk main duit. Duk main duit lah. Main ubat. Betul tak saya duk cerita ni? Saya duk kawan orang tua. Saya tahu. Tanya dia lah. Ambil long duit. Duit tak apa nak pegang dah. Saya duk pegang ubat je lah. Ha. Umur kuih tambah, anak kuih ramai. Saya ramai dulu budak-budak juga ramai lagu ni pun. Baru tinggal 2 bulan menetes tambah berapa orang pula. Geng komen ni kerja beranak. 2 bulan lepas tak ramai lagu ni pula. Ni biar kat depan dia tarik rambut dia lawan. Biar pergi. Budak-budak. Ni saya tinggal pula 2 bulan. Man ni tak tahu nak nikah lah ni. Losat sungguh masa tuan-tuan ni. Tuan-tuan percaya tak nanti ni? Pejam celik ni. Haduk ingat-ingat ni. Tuan-tuan nak nikah lah. Betul tak? Saat ni. Saya ni Pak Long. Duduk dalam dunia dakwah lama.
yang kita dulu duk tahnik tata lamai besar dah. Tanya hang dah umur apa dah? Saya anak masuk tingkatan 1 dah tahun depan tak la haula wala quwata illa billah. Dulu aku yang tahnik hang. Ha. Jamu ni dia makan dekat satu kedai tu. Abang dan kak ni dia pengikut tegar kuliah saya. Anak dia seorang tu ingat baru dia jadi satu. Dia cakap macam ni lemah. Dia main tu. Hari ni nak ceramah mana Ustaz? Oh dia suruh dia tanya saya macam orang tu. Ada tang ni dah malam ni. Ha. Kena korang-korang kata korang sikit lah. No. Dia kata tu. Kena korang-korang kata korang sikit lah. No. Ha, tak apa. Ha, hampir duduk sana Ustaz boleh tak? Ustaz nak makan. Ku lemah eh. Kita dua duduk tarik roti macam ni dia main duduk sembang lah. Lepas kali dia duduk depan, pok pek. Saya ambil ni lemah. Dia kata, hang ni siapa yang belah mulut hang tu? Dia kata, ustaz. Aku lah. Ha, ustaz ada agama ustaz. Ustaz belah mulut dia lah. Patut hang ni cakap. Tentang yang kita belah mulut tu lah, dia satu lah. Tak saya jumpa kemarin nak masuk tingkatan satu dah. Eh, ya Allah. Ni tuan-tuan tengok duk melompat-melompat ni pejam celik tak nak nikah. Ni berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun ni. Tu yang kata dunia ni anak kuih ramai. Dosa kuih banyak yang korang apa dia? Amalan. Ni maklum jangan duk syok tu kat tahun baru maklum ni. Tahun depan lusa masuk tahun depan. Umur tambah lagi 1 tahun. Kubur tambah lagi satu langkah. Tu yang saya selalu kata tu. Bertukarnya tahun, angka bertambah, masa berkurang. Angka bertambah, angka umur bertambah, masa hidup ni berkurang. Contoh, maklumat contoh. Allah Ta'ala bagi dekat kita ni hidup. Taklah, tak mahu kita lah tuan-tuan lah. Allah Ta'ala bagi kat tuan-tuan hidup 60 tahun. Tuan-tuan, bukan kita. Tak sebab saya kata kita kan. Saya tarik balik kita, tuan-tuan. Saya mimpi baru ni ada satu orang tua lelaki main dalam mimpi. Dia kata saya boleh hidup sama tua dengan Dr. Mahathir. Ha, saya panjang umur macam Dr. Mahathir. Kan? Cuma saya tak hilang deposit ni. Tu, kan? Mana tau. Sampai umur ni kat peratus pun dia kena bertanding lagi. Saya baru ni lepas tawang suruh bertanding tuan-tuan. Suruh bertanding baru ni ada parti tawang saya untuk bertanding di Parlimen Terlalu. Saya tak mahu saya tolak. Mujur tolak baru ni. Kacau. Tidak oh, pening. Tuan-tuan ingat senang nak bela orang tuan-tuan. Nak bela keluarga pun pening teman nak bela orang. Ada kawan saya masuk tanding baru ni menang. Jumpa dia baru ni. Saya panggil, Assalamualaikum YB. Dia kata, jangan nak panggil aku tu. Saya kata, rasa macam mana jadi YB? Dia kata, menyesal. Saya kata, dah menyesal yang tanding. Buat apa? Dia kata, dia ingatkan kalah. Tentu menang. Saya ingat senang dia jadi YB. Duit habis sebukit, maki sekandang. Duit habis bokek. Amin dia panjang datang ni pun dulu tak panjang aku ni. Duit habis bokek kena maki sekandang. Hei tuan-tuan, saya tak mau. Syukur banyak-banyak pilihan yang saya buat baru ni menolak untuk dicalonkan sebagai calon ni tepat. Tidak tak main mengajak Pak Long lah. Gaya duk mengajak lepas telefon ni YB bumbung rumah terangkat mampu eh. Dia maklum. Ada duit kupang dua pakai habis lagu tu kan. Saya dapat itu tawaran. Balik tunjuk kat bini dia macam mana. Dia beli tiap kat setengah jam. Cari pasal yang apa tu. Dia duduk elok-elok duduk cari pasal apa. Bini saya pun dia pergi ambil. Nu pengucapan awam dengan salah bahaya. Dia cakap pandai. Saya ada ingat lepas ni kata saya tak boleh mengajar. Nak suruh dia main ganti boleh kan. Oh, dia mengaji. Dia mengajar tak ada dua jam tak berhenti bini saya. Macam ini tuan-tuan. Letiak kat setengah jam. Mujur saya tolak tidak mampu. Orang tanya siapa yang ustaz tak mau. Saya selesa lagu ni tuan-tuan. Saya mengajak ni tuan-tuan. Macam-macam parti boleh main dengar saya mengajak. Kalau saya masuk bertanding, orang lain tak main mengaji dah.
Yang keduanya, saya bukan reti nak cakap dalam parlimen tambah macam mereka duk ingat-ingat tu. Kita cakap orang duk blok. Gaya cakap orang duk blok. Lagi dia nak main bahasa kot diam ni. Oi, anda duk diam tak? Ada main ayat tu, lagi apa pun dia mau. Kita duk mengajak orang tak nak kacau. Kita duk cakap yang Muhammad bagi laluan lah lagi. Kita tak bagi laluan dia duk cakap lagi, kita jekah lagu tu. Yang dengan speaker pening lagu tu ya tuan-tuan. Tambah macam jelutur tu duk celah kerak sangat mampus. Lah jangan. Tak ada pasal yang ada cari pasal. Pak Long nak amalan yang kita berkurang lah Pak Long. Yang lain semua kita bertambah. Yang kita berkurang lah amalan saja. Sebab tu kena pesoh, kena ikhtiar lah lagu mana pun nak bagi tambah amalan. Malam ni Nabi bagi satu amalan. Baca waktu mana? Lepas ambil yang semayang. Boleh? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, Allahumma ja'alni minal mutatahirin. Kalau nak tambah satu lagi, baca inna anzalna sampai habis. Boleh? Boleh maklum? Keterangan.